semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di Pusat Pelatihan Bidang Budaya Kota Administrasi Jakarta Utara. Bapak Ibu, pada kesempatan yang indah kali ini, kita akan sama-sama hadir di mana akan menjadi saksi dari hasil pelatihan, di mana selama 10 hari kemarin sudah berlatih para masyarakat disabilitas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara. Yang menunjukkan ada yang anak-anak, pelajar, ya, sampai orang dewasa, semuanya bersatu diri dalam acara pelatihan seni disabilitas diri bagi penyandang disabilitas tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Utara. Boleh kita beri apresiasi yang meriah dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ada yang pantun nih, tertekan juga nih. Ada pantun nih. Buka jendela di waktu pagi. Lihat bujang lagi ngejemur. Tahu nggak ngejemur? Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kesehat, dalam keadaan sehat dan panjang umur. Kepada yang terhormat, Bapak Asisten Kota Administrasi Jakarta, Asisten Kesejahteraan Kota Administrasi Jakarta Utara, para pengajar ini, para pengajar penggagas kegiatan musikalisasi puisi bagi difabel baru Jakarta Utara. Ini tepuk tangan nih, Jakarta Utara. Di banyak lain belum ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk wilayah lain tahun depan untuk diadakan. Ya. Hari ini kita bersyukur masih diberi umur, kesehatan sehingga bisa hadir pada acara penutupan pelatihan seni musikalisasi puisi tahun 2023. Kata saya buat di sini banyak pengalaman yang saya dapatkan. Awalnya kan ini pertama kali saya masuk di dunia ini. Ya saya dari dulu otomatis terus karena masuk di dunia baru lagi. Alhamdulillah selama banyak banget dapat dari sini dan teman-teman semua terima kasih. Ini adalah salah satu program yang GRB di mana kita bisa berada di tengah-tengah teman-teman disabilitas. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada Sudin Jakarta Utara atas inisiatifnya, atas inisiasinya, sehingga acara ini bisa kita selenggarakan. Dan luar biasanya, Bapak Ibu, setiap hari kami melihat perubahan yang signifikan terhadap teman-teman yang kami latih. Ya. Tadinya mereka takut untuk tampil, bahkan kami sebelum maju ke depan, setiap hari itu ada perubahan. Mereka sekarang tidak semua mau tampil ke depan, maju ke depan. Kita harapkan ke depannya akan banyak sekali program-program bukan hanya untuk teman-teman disabilitas, tapi ruang ini akan lebih bagus, lebih baik kalau kita memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk teman-teman disabilitas. Thank you.
bercentur bersadang. Aku tak ingin terbentuk seperti ini. Jangan tepikan pikir cakir aku. Aku juga tidak ingin terbentuk seperti ini. Jangan dianggapmu hilang. Aku, kamu, dan dia sama anak semesta. Aku, kamu, dan dia lahir dengan nyawa yang sama. Tapi kita berbeda takdir. Takdirmu dan takdir dia tidaklah serupa. Aku tidak punya apa yang kau punya dan apa yang dia miliki. Mengapa aku berbeda dengan orang-orang? Aku butuh pekerjaan. Aku mencari kerja ke sana kemari. Kerja.
pelangi sehabis hujan. Karya Kristianti Valenti. Biarlah sayapku terkembang menjelajahi langit biru. Saya terima kasih kepada Sudin Kebudayaan yang sudah melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Khususnya buat teman-teman disabilitas, semua kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman disabilitas kita. Tadi disampaikan bahwa ini baru Jakarta Utara yang seperti ini. Dan ini sebenarnya bukan tahun ini aja. Tahun kemarin dia saya juga membuka pelatihan membatik ya buat disabilitas. Artinya sering dilakukan ini. Nah, setelah pelatihan ini, kami harapkan kalau pelatihan itu kan sasarannya adalah bagaimana membangun kepercayaan diri. Kalau sudah sering berlatih, akhirnya percaya diri. Teman-teman kita ini percaya diri untuk bisa tampil di depan umum. Nah, setelah itu, Bu Iko, tolong diberi ruang, diberi panggung, ya. Bukan hanya kita melatih, tapi tanpa diberi ruang.
kita bisa gunakan misalnya kegiatan-kegiatan kita ditampilkan teman-teman kita ya, untuk bisa tampil di kegiatan-kegiatan kita. Karena pencipta lagu terbukti nyata menghasilkan berjuta-juta lapangan kerja bagi hasil karyanya yang dipakai. Gak mungkin ada karaoke, gak mungkin ada TV, gak mungkin ada radio, gak mungkin dia pemain musik kalau gak ada ngintain lagu. Sehingga tadi ada tadi saya dengar menciptakan puisi sangat indah, bisa jadi musik juga tuh. Seperti tadi Krisya waktu itu menulis sebuah bait dan berhenti sehingga Taufik Ismail harus menyelesaikannya yang juga memakan waktu lebih dari 50 hari. Akhir kata dari saya, tetaplah bergelut dan jangan pernah berhenti berkarya untuk kemajuan seni budaya Indonesia, khususnya di Jakarta Utara.